Okay. Kita mulai webinar kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lanjut? Okay. Nah, untuk webinar kali ini kita bekerja sama dengan TIKER atau Tunas Muda Care yang merupakan lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya ada Rumah Belajar Yatim, dan saat ini TIKER sendiri sedang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk program KSBB Persampahan DKI Jakarta. Di dalamnya ada program Bank Sampah, Reaktor Magot, Jelantah, dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RW, pemberdayaan sampah di tingkat RW, seperti itu. Boleh lanjut? Oke. Nah, untuk webinar kali ini, jangan berhenti di saat ini saja. Mari kita sebarkan seluas-luasnya apapun ilmu yang kita dapatkan hari ini. Bisa nanti di-share di media sosialnya, di Instagram. Jangan lupa tag @ekokids.id dan Priyatna DP. Seperti itu. Next, Kakak Syafa. Nah, untuk webinar kali ini, tadi di awal kita sebelum kegiatan dimulai boleh memperkenalkan diri dari mana dan alasan kenapa ingin ikut webinar. Lalu yang kedua, ketika sesi dimulai, peserta diharapkan dapat mengikuti dengan baik dan mikrofonnya harap dalam keadaan di-mute. Lalu untuk sesi tanya-jawab akan dilakukan di akhir acara, jadi nanti bisa ditulis di kolom komen pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan ke narasumber. Nanti pertanyaannya akan dipilih oleh saya sebagai moderator untuk diajukan kepada narasumber. Sama-sama kita mulai webinar kali ini dengan membaca bismillah. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan kembali narasumber kita, Bapak Priyatna Dwinanda Pribadi. Pak Priyatna ini bekerja sebagai arsitek di studio yang sekaligus rumahnya. Ia memanfaatkan area lahan sebesar 150 meter persegi di rumahnya dengan memelihara kurang lebih 30 ekor ayam kampung di halaman dan menanam berbagai sayuran di kebun atapnya. Tak hanya itu, ia juga mengelola sampah organiknya menjadi kompos untuk dijadikan pupuk tanam. Nah, siklus ini berputar sehingga menjadi ekosistem ketahanan pangan di rumahnya. Masya Allah sekali ya. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Priyatna. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Via dari Ekokir dan teman-teman lainnya. Ya, ini kesempatan menarik buat saya karena segmennya menarik ya, jadi orang tua yang akan mengajarkan lagi ke anak-anaknya, seenggaknya saya tangkap seperti itulah. Dan memang menanam, mengolah sampah atau segala macamnya itu juga saya rasa perlu bukan diajarkan ya, mungkin dilatih atau dibiasakan sejak usia dini gitu, sejak usia awal, karena jangan sampai kita nggak tahu dari mana sih asal makanan kita gitu. Itu saya pernah nonton video ada di Amerika atau di mana ya. Jadi mereka tuh nggak, karena terbiasa makan siap saji gitu, sampai nggak tahu isi burger mereka itu dari kebun gitu, dari ada sayurnya, ada dagingnya, itu dari semuanya dari makhluk hidup gitu. Jadi mereka, oh ini dari sini ya, dari sini. Jadi kalau sampai ada generasi seperti itu di kita kan agak menyedihkan ya. Jadi padahal kita ini negara yang luar biasa subur. Mungkin saya mulai aja ya dengan saya langsung share screen. Ya,
Jadi kenapa sih kita perlu menanam sendiri gitu? Ada beberapa hal yang membuat apa? Pada poin-poin yang akan saya coba jelaskan pelan-pelan, kenapa kita perlu menanam makanan sendiri dan semua orang sebenarnya bisa menanam makanannya sendiri. Dan lebih khususnya lagi mungkin apa ini akan kita coba untuk kita bawa suasana ini menanam sendiri, mengolah sampah segala macam dilatih sejak kecil gitu. Karena kalau kita lemparkan kepada institusi pendidikan mengharapkan sampai turun kurikulum dari Departemen Pendidikan untuk menanam sendiri, mengolah sampah segala macam, kayaknya mungkin masih lama dan saya nggak yakin mereka menganggap itu penting. Tapi seenggaknya yang ada di sini yang ikut webinar ini sudah menganggap itu penting gitu ya. Di belakang saya ini ada suara, di depan sebenarnya ada suara background yang rame, yaitu dari ayam. Kebetulan ayam jagonya lagi ada beberapa yang lebih dari satu yang belum dipanen, jadi harap maklum dan dinikmati aja ya, anggap itu jadi background aja. Oke, kita mulai. Kenapa kita harus berkebun ya, kenapa kita harus menanam sendiri. Ini saya mulai dari segala macam alasan yang baik, yang objektif, subjektif, yang emosional, yang rasional. Kita bisa dengan menanam sendiri itu kita memperpendek rantai makanan. Jadi nanti saya jelaskan selanjutnya. Terus kita juga bisa mencegah kemubaziran. Banyak hal-hal yang terbuang dari proses yang selama ini ada, itu bisa kita kurangi. Terus kita bisa mengurangi racun yang mungkin ada di tanaman atau segala macamnya. Yang mungkin kita tahu, atau kita pura-pura tahu, kita lihat dan kita tidak lihat sama sekali. Terus kita juga bisa memutar kembali energi yang ini tidak kasat mata, tapi sebenarnya kan kita rasakan manfaatnya. Terus ini juga bagus untuk edukasi, terutama untuk anak-anak. Dan edukasi ini menurut saya bukan cuma untuk anak, tapi sampai saat dewasa pun, dan kalau orang Islam kan belajar sampai yang kubur gitu ya. Nah, edukasi pun sama, mempelajari proses sama ya, jadi kita tahu tahap-tahapnya bagaimana. Terus mungkin yang alasan-alasan yang tidak rasionalnya, kita jadi lebih menikmati hidup gitu, jadi nggak stres, nggak depresi, kita jadi lebih bersyukur. Ini hal-hal sepele yang sebenarnya penting juga, kesehatan mental itu untuk kita gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa dengan menanam makanan sendiri kita bisa memperpendek rantai makanan. Ini proses yang apa? Ini kursornya bisa kelihatan ya. Jadi dari tempat produksi makanan ini, dari perkebunan lewat ke distribusi, ke restoran atau ke dapur, ini prosesnya cukup panjang gitu. Kalau lihat di diagram sebelah kirinya, dari pertanian, diangkut, dibawa ke truk, terus masuk gudang, didistribusikan, panjang banget. Jadi bisa langsung yang direct dari food delivery service, dari supermarket, atau yang lewat kayak seperti ke pasar tradisional juga sama, dari pertanian, tetap diangkut dulu, dibawa ke pasar, lalu dibeli, baru sampai ke dapur kita. Nah, ini semua proses ini, dari sini, dari pertanian diangkut, ini ada sortiran, ada yang terbuang. Dari transportasi ke pasar, ada yang disortir, ada yang rusak. Sampai ke meja kita ini, jadi ceritanya panjang banget. Gitu. Sedangkan kalau kita coba menumbuhkan makanan sendiri, ini prosesnya langsung garis lurus saja, dari kebun ke taman kita, ke dapur kita. Dan kita tahu persis makanan yang kita tumbuhkan itu medianya apa, hamanya apa, besarnya gimana. Jadi juga mungkin jumlahnya nggak banyak dan tapi lebih happy gitu, lebih menikmati. Ini alasan objektif ya. Jadi kalau hitung-hitungannya zaman sekarang ada istilah carbon footprint segala macam. Jelas ini carbon footprint-nya kalau kita mencoba menanam makanan sendiri, walaupun mungkin tidak akan semuanya bisa kita tumbuhkan sendiri, karena misalnya kayak saya di sini, ketinggiannya cuma kurang dari 100 meter di atas permukaan laut,
Jadi hampir tidak mungkin kalau saya misalnya mau nanam wortel gitu tuh, atau misalnya mau punya sawah sendiri di atap. Jadi beberapa hal yang kita bisa pakai sering kita bisa tanam, tapi nggak tetap nggak akan semuanya. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita coba menumbuhkan makanan sendiri nanti pasar sepi dong, nggak juga, karena kebutuhan manusia tuh banyak banget. Tapi seenggaknya kita bisa memperpendek. Dan tadi selain yang penting juga banyak manfaat-manfaat lain yang dari mulai rasional sampai yang emosional. Nah ini suatu pasar tradisional di Jambi, sampahnya nggak diangkut 4 hari kayak gini gitu. Jadi banyak. Jadi kalau kita lihat di pasar itu, kol yang dijual itu kan lapisan dalam ya. Jadi luarnya itu dikupas sampai kalau busuk kupas lagi, sebenarnya kadang-kadang nggak semuanya rusak gitu. Jadi tapi karena supaya ada yang beli, supaya cantik, akhirnya yang jeleknya dibuang. Dan kadang-kadang juga kalau kita tanam sendiri, buah yang jelek aja karena kita coba tanam sendiri tuh dipertahankan banget, apa dipotong gitu, ada yang udah ulatnya sedikit dibersihin karena ya sayang banget, apa apalagi kalau buah pertama gitu ya, oh ini apa, kita tahu dari bunganya kayak gimana gitu. Tapi kalau di pasar banyak banget proses yang kebuang. Ini saya coba tanam bayam Brazil sama bayam ini, ada di bagian bayam Brazil ini ada yang kena ulat. Ini juga bayam amaran, ini pasti hampir pasti kena belalang atau serangga lainnya. Kalau saya karena pernah dapat apa sedikit pengetahuan tentang permakultur, ya jadi kalau perspektifnya kalau jalan seperti ini ya udah nggak apa-apa, nggak dicoba dengan ada disemprot atau apa, tapi yang rusak kan cuma sedikit ya, jadi yang dimakan ulat itu seberapa sih dari yang kita mau panen gitu. Dan justru malah kita balik ininya, apa yang ada ulatnya saya panen duluan supaya si ulatnya ke bawah, jadi dia nggak merusak lebih jauh gitu. Jadi saya jadi predatornya ulat, jadi biar yang segernya lebih banyak yang lainnya. Jadi waktu si daun itu ke bawah, ada ulat yang lagi makan daun itu, kemasak ikut mati kan. Jadi kita berperan sebagai predator dari si ulat itu dengan kebetulan metik daunnya. Nah proses ini kalau semuanya lewat mekanisme pasar, ini yang kelewat. Terus ini ada ilustrasi tentang orang memberikan apa insektisida ya. Ini kalau dilihat ini kostumnya seperti apa sih? Kita pakai masker, mungkin nggak pakai, harusnya juga pakai, kadang-kadang pakai Google gitu. Jadi karena ini tuh sebenarnya racun gitu, dalam keadaan tersemprot aerosol apa tercampur udara gitu bisa jadi terhirup kan. Jadi racun tuh kalau dosisnya kecil dia membunuh serangga, tapi kalau dosisnya besar atau dalam waktu yang cukup lama lumayan efeknya. Mungkin ini saya nggak pakai data ya, tapi kalau di googling ada nggak sih apa petani-petani yang karena biasa pakai bahan kimia itu apa racun apa herbisida atau segala macam, mereka ada gangguan pernapasan atau segala macam. Nah, silakan dicari sendiri dan nanti jangan bilang saya kaget kalau ada yang gini ya. Jadi ya karena kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya racun gitu. Terus juga kalau sharing pengalaman, mungkin dulu ada teman saya punya kebun jeruk, terus kita main-main ke rumahnya. Terus begitu kita ke sana, jangan main ke daerah situ ya. Kenapa, Pak? Itu baru disemprot. Jadi yang punya kebunnya sendiri sadar bahwa itu tuh racun gitu. Jadi nggak sehat gitu. Jadi secara fisik jadi bagus, cantik, tapi ya itu racun. Belum lagi kebudayaan modern kita yang biasa misalnya ada rumput nih, daripada dicabut jadiin kompos, disemprot aja gitu pakai herbisida, padahal si rumput itu juga kan sebenarnya berguna buat menutup tanah dari paparan sinar matahari supaya nggak bakterinya mati. Dan ya semua tumbuhan atau tanaman yang selain yang kita tanam tuh berhak untuk hidup berdampingan juga kalau nggak terlalu ganggu sebenarnya. Terus kita juga bisa memutar kembali energi. Ini
dari tadi sisa-sisa mak, sisa panenan atau apa segala macam yang atau tanaman yang mungkin kita pandang nggak ada gunanya gitu ya, istilahnya tanaman ornamental, setengahnya bisa kita jadikan kompos. Dan ini juga kalau kita dulu di doktrinnya, zaman saya tuh dulu buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih nggak seperti itu. Apa kalau untuk anak-anak di sekolah umum atau di sekolah. Padahal yang penting itu bukan kalau kita tahu begitu sampai dibuang di tempatnya, tempatnya itu nanti masuk ke dibawa ke TPS, dibawa ke TPA. Ya itu cuma kayak memindahkan masalah dari rumah-rumah ke sentral masalah gitu. Nanti menggelembung dan kepenuhan gitu ya. Padahal kalau kita reduksi, dipilah gitu, sampah makanan, sampah organik, sampah nggak organik, itu potensi masalah yang bisa terkurangi luar biasa, karena sebagian besar kita tuh sampah, di kita sampahnya sampah organik, sampah makanan, mungkin sampah plastiknya nggak. Berapa persennya saya pernah baca dulu, mungkin teman-teman tahu data persisnya, sampah organik itu pasti lebih banyak lah. Terus kita juga belajar dengan menanam makanan sendiri, kita belajar mempelajari proses ya. Nah ini tuh seringkali kita menganggap itu hanya buat anak-anak gitu. Padahal ini sampai seumuran saya nih, kelahiran tahun 79 saya masih belajar dan masih terus belajar karena kesempatannya itu kan berbeda-beda ya. Jadi nggak semua dari kita tuh punya kesempatan untuk menanam satu jenis tanaman tertentu di lahan tertentu. Jadi begitu ada kesempatannya untuk saya mau coba ini, ya kita coba aja. Mungkin waktu pas SD, zaman saya dulu pernah belajar nanam biji kacang ya, biji kacang pakai kapas gitu. Terus itu berhentinya sampai di mana? Sampai bertunas, lalu udah buat laporan kan. Tapi nggak sampai si kacang itu jadi pohon, satu biji kacang itu jadi pohon kacang lagi gitu. Lalu berapa kali lipatnya dari satu biji kacang jadi berapa kacangnya lagi, terus itu bisa dijual berapa gitu kalau misalnya untung. Nggak sampai ke simulasi gitu, tapi cuma sampai, oh iya kalau kacang dikasih air berkecambah. Itu cuma tahu aja, tapi ya udah gitu. Sedangkan itu kan bisa tuh kalau kita mau mix dengan metode pendidikan supaya anak-anak tuh punya alasan buat nanam. Kenapa sih saya mesti melakukan ini gitu. Ini saya dikirimin juga ubi dari tetangga nih. Sebagian kita makan, sebagian coba saya rendam. Terus dari dua ubi ini bisa jadi satu bedeng yang sampai sekarang masih tumbuh dan bedeng sebelah sananya belum jadi. Masih saya timbun kompos pelan-pelan, dia masih terus tumbuh dan daun itu karena tanahnya memang kita berikan nutrisi terbaik gitu ya. Jadi dia juga membalas itu enggak kira-kira gitu, kayak enggak bisa dihentikan gitu. Bahkan mesti kita potongin sebagian buat sayur, bisa buat manusia, bisa buat ternak, buat ayam. Jadi proses belajarnya adalah proses yang enggak ada berhentinya. Nah, ini juga jenis sayuran tuh banyak banget dan nggak semuanya juga mungkin tadi saya bilang bisa kita tanam karena ada beberapa alasan, karena ada masalah dia butuh tempat. Jadi setiap tanaman itu kan beda-beda karakternya, ada yang butuh disiram air banyak, ada yang nggak butuh air banyak, ada yang butuh suhu dingin, ada yang butuh teduh, ada yang butuh kena panas matahari full. Jadi itu kita mesti tahu banget karakternya kayak gimana. Tahunya dari mana? Cari tahu nama tanamannya, cari tahu nama Latinnya, nanti googling aja nanti keluar semua informasinya. Dan ketika kita pengen tahu tuh, kita pengen tahu informasi satu tanaman, kalau kita udah pengen tahu, begitu dapat informasi itu akan nyarinya tuh dengan senang hati gitu sampai informasinya bejibun gitu, wah ini tuh udah terlalu banyak, udah cukup. Jadi oh ya sekarang waktunya coba ini gitu. Jadi harus sampai tahap itu, sampai penasarannya itu ada, coba, dan gagal nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang juga kita tanam, dulu saya pernah kerja di kantor biro arsitek itu yang kebetulan ada kebun kecilnya,
waktu itu mau tanam wortel gitu. Jadi dicoba nih tanam wortel, daunnya bagus banget apa, udah banyak gitu. Pas dibuka hasilnya zonk gitu. Jadi wortelnya kecil banget karena nggak bisa dipaksa karena butuh suhu yang cukup dingin atau mungkin jenisnya nggak cocok atau gimana lah. Tapi sebenarnya oh itu pernah coba gitu. Terus kelebihan kita di tropis itu kan mataharinya ada setiap tahun ya apa setiap tahun sepanjang tahun. Ini tuh bakal kerasa banget kalau kita punya teman-teman yang tinggal di negara subtropis, misalnya di belahan bumi selatan banget atau belahan bumi utara banget yang begitu ada matahari tuh buat mereka tuh berkah banget gitu, begitu ada sinar tuh gitu. Sedangkan kita tuh karena dihajar terpapar matahari sepanjang tahun nggak menganggap itu tuh kayak berkah gitu, karena itu luar biasa banget. Nah, dari situ tuh sebenarnya itu kan sudah satu potensi yang kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, memang nggak sadari ya itu luar biasa gitu. Jadi cobalah kalau lihat drama Korea atau apa, itu lihat kenapa mereka buat apa kimchi ya. Kimchi atau pengawetan-pengawetan itu karena mereka nggak bisa menumbuhkan sayur itu setiap saat, itu hanya tumbuh di waktu-waktu tertentu. Sedangkan kita begitu panen tomat, kelebihan dibuang-buang. Karena kita nggak tahu cara mengawetkan itu gimana, padahal banyak banget cara mengawetkan yang bisa kita pelajari. Ini aja ya, kalau lihat di gambar sebelah kanan ini, ada, jadi ada kalau yang klasifikasi umum yang biasa saya pakai itu ada perennial, ada annual. Annual itu yang sifatnya ada musimnya gitu ya. Jadi tomat ditanam, berbuah, lalu setelah berbuah beberapa saat, dia akan, pohonnya akan mati gitu. Beda kayak rambutan, begitu pohon rambutan ditanam jadi pohon terus kan. Jadi rambutan sepertinya apa? Rambutan itu adalah tanaman perennial. Jadi tanaman perennial. Jadi sepanjang tahun ada terus gitu. Dan kalaupun ada umurnya panjang banget. Kebanyakan sayuran tanaman annual yang kayak butuh tempat dingin seperti kol, terong. Jadi ada umurnya yang cukup pendek gitu. Tapi banyak juga sayuran-sayuran yang sifatnya perennial. Jadi biasanya ini karakternya menarik yang sayuran perennial ini. Jadi dia tumbuh di tempat yang dataran cukup rendah. Jadi bisa, kalau rata-rata kota-kota Indonesia kan nggak banyak yang kayak Bandung gitu di atas 500 meter di atas permukaan laut. Jadi rata-rata dari kota-kota pesisir itu dari 0 sampai berapa? 200-300. Jadi apa temperate climate gitu, iklim panas. Itu sebenarnya banyak banget gitu. Tanaman yang bisa ditumbuhkan dan dimakan, dan biasanya itu dari bukan tanaman yang banyak di supermarket, tapi tanaman-tanaman yang ada di kampung-kampung. Kalau misalnya dulu kakek saya tinggalnya di Batu Raja nih, panas, daerah panas, nggak ada kol, nggak ada bawang daun, yang makan tanamannya ya yang kebanyakan perennial kayak rebung, daun ginseng, terus ya daun-daun ubi yang sebenarnya banyak banget, resep tradisionalnya banyak banget juga, cuman karena kita ini terbiasa dimanjakan mesti makan sawi, mesti makan bok choy, yang sebenarnya lebih repot gitu ditanam dari biji. Sedangkan sayuran perennial ini istilahnya bisa tinggal pruning aja, tinggal potong gitu ya. Nah, terus kalau kita mau, kenapa sih kita berkebun gitu ya? Tadi kan alasannya kita udah tahu nih, alasannya tadi dengan alasan seberapa poin tadi, kalau misalnya kita berpikir apa rasional gitu ya, ada nggak yang nggak masuk akal di situ gitu, apa alasan yang enggak sih, nggak mau gitu, nggak suka aja, nggak mau berkebun. Ya mungkin tadi itu, kalau dari alasan sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Kalau saya rasa nggak mungkin gitu orang nggak bilang itu nggak butuh gitu. Tapi kenapa nggak memulai gitu? Kemarin saya sambil bersih-bersih rumput ketemu tetangga di belakang nyari pohon sereh. Lalu saya sih ketanya
nggak terlalu hobi kayak bapak. Jadi kenapa orang nggak mau berkebun? Tadi banyaknya sebabnya tadi kayak kalau dari alasan saya rasa nggak ada yang bilang itu nggak butuh dan nggak penting nggak perlu gitu. Tapi ya banyak alasan yang bilang ya bapak aja gitu. Saya nggak hobi, saya nggak minat, saya nggak bakat, tangan saya panas, takdir saya bayar bukan petani. Saya kalau nanam apa-apa pasti mati. Saya udah berusaha tapi qadarullah hasilnya nggak bagus. Kita bilang qadarullah itu padahal ini usahanya udah maksimal belum sih gitu. Karena kalau qadar itu kan sudah harus sudah maksimal dulu gitu usahanya baru kita bisa berkata seperti itu. Nah, ini mulai dari mana sih kalau misalnya kita udah timbul kesadaran seperti ini gitu. Jadi jangan kalau udah mulai ada ya saya mau nih, pengen nih. Itu mesti dibangkitkan dulu rasa itu ya. Jadi yang tadi nggak bakat, nggak minat segala macam itu disingkirkan dulu, karena kita bisa upgrade itu bisa ya namanya pengetahuan semua orang bisa belajar ya. Jadi kita bisa mulai dengan menambah pengetahuan dulu gitu. Jadi kalau di Islam itu kan ada berilmu sebelum beramal, jadi supaya nggak salah. Terus cari tahu juga tadi dari jenis yang segala macam banyak itu yang cocok ditanam sesuai lingkungan. Ini bisa jadi ke teman-teman atau ke rekan-rekan yang rumahnya dekat atau dalam kota yang sama, lihat apa yang mereka tanam. Kalau zaman sekarang ada sosmed dan segala macam, cari aja banyak banget yang orang yang berkebun di perkotaan. Biasanya kita saling follow, saling komentar. Oh, dia nanam kale, saya belum nanam kale, dia nanam kenikir, saya sudah nanam kenikir tapi saya nggak nanam apa. Oh, itu bisa di tempat sempit, ini nggak bisa di tempat sempit. Oh, saya nanam kelornya di tanah, dia bisa di balkon, di pot gitu. Jadi nggak semua orang akan punya kesempatan untuk mencoba hal yang sama, jadi itu pentingnya sharing. Jadi tadi cari tanaman cocok yang ditanam sesuai lingkungannya yang mana. Lalu dari sudah tahu namanya itu cari itu bisa didapat di mana sih benih atau bibitnya. Ini toko online juga di kita banyak banget. Ada yang berkomunitas online, ada cuma akun Instagram doang, ada yang bisa juga ke tempat cari di mana-mana gitu ya. Lalu ya mulai menanam. Jadi nggak apa-apa, nanam yang kira-kira nggak tumbuh, yang orang lain bilang itu nggak akan tumbuh, coba aja. Kadang-kadang juga saya coba baca yang misalnya di literatur ini butuh ketinggian dari segini sampai segini, butuh suhu sampai segini. Kalau menurut referensinya ini nggak akan tumbuh nih, tapi coba aja gitu. Siapa tahu tumbuh, atau siapa tahu tumbuh tapi nggak berbuah. Kan namanya juga coba. Siapa tahu tumbuh dengan perlakuan tertentu gitu. Jadi jangan terlalu percaya literatur, karena literatur itu juga berdasarkan hasil percobaan orang kan. Terus kita optimalkan semua potensinya di rumah kita nih. Nah, untuk kasus saya ini tempatnya kecil ya. Jadi cuma 150 meter persegi termasuk rumah. Jadi bukan tanah 150 meter persegi, kalau itu lumayan besar. Tapi 150 meter persegi itu udah termasuk rumah gitu. Jadi kalau rata-rata rumah satu are itu kalau di bahasa Indonesianya 100 meter persegi ya, kalau di Bali satu are istilahnya. Rata-rata perumahan kan segitu ya, 70, 80, 90, 100. Rata-rata rumahnya kira-kira luasnya segitu. Kita bisa nanam apa sih? Kita bisa dapat apa sih? Ya itu misalnya kita mesti optimalkan tuh. Kita kan ada nggak cuma di nanam, nggak cuma bisa di tanah, bisa di dinding, bisa di atap. Kalau misalnya di atap aja, kalau mau maksimalkan, kalau tanahnya 100 meter persegi, berarti dia kalau atapnya dibuat datar semua bisa 100 meter persegi juga kan. Dari halaman dan dari atap. Terus ini juga penting untuk kalau kita sudah mulai, kita kalau ada masalah kita bikin komunitas, kita sharing. Terus juga kita bisa mulai mengompos hasil makanan atau hasil panen. Terus kita tadi ngolah, dijemur, dikeringin atau diapain. Terus yang mungkin agak kalau udah ini udah lakukan semuanya, kita bisa naik level lagi ke ternak skala rumahan. Nah, ini bisa dimulai dari mana aja nih, tapi saya sarankan untuk dari mulai yang tadi poin yang pertama menambah pengetahuan, dan yang hadir di hari ini juga termasuk dengan sadar betul ini adalah upaya untuk menambah pengetahuannya kan ya.
Jadi ya tadi ini menambah pengetahuan banyak banget, bisa ikutan webinar, bisa ikutan workshop. Ini waktu itu saya sempat ikutan PDC, Permaculture Design Course. Ini kita menghabiskan 2 minggu, ya biar tahu prosesnya kayak gimana sih yang seharusnya yang ada kurikulumnya gitu ya. Dan ini mengubah perspektif kita tentang tanaman, tentang makanan, tentang sesuatu itu sampai di meja itu jadi, oh iya ya, repot ya ternyata ya gitu. Jadi begitu kita makan tuh lebih respect lah. Nah, kalau kita udah mulai timbul rasa itu, ya tadi ya, ini mencari bibitnya nggak usah online loh, bisa di pasar aja tuh, kayak tadi ubi. Ubi kan bisa ditanam ulang nih. Bisa di pasar, bisa dari ubi. Misalnya kangkung bisa ditanam ulang. Atau yang batang yang kira-kira nggak mungkin di snack, coba aja. Siapa tahu tumbuh akar. Bisa dari online, bisa dari tempat, bisa dari teman, bisa dari tempat sampah. Saya nanam kangkung dari tempat sampah tetangga. Oh, ada kangkung dibuang, sayang banget batangnya. Coba tanam, tumbuh sampai sekarang, masih tumbuh dan masih terus kita petikin gitu. Saya simpan di tanah becek yang kosong. Bisa di ruang publik, taman kota. Kalau kira-kira ada bunga apa jatuh, coba tanam di rumah. Jadi nggak harus beli. Nah, ini beberapa yang, ya karena saya sering sharing tentang menanam sendiri, akhirnya, ini udah dapat di mana? Dan baru sadar ternyata nggak, yang kira-kira gampang dapatnya tuh nggak semua orang punya akses ke situ gitu ya, yang di halamannya ada tinggal cabut, ternyata orang lain nggak ada tanaman itu. Jadi ini jadi istilahnya apa, kegiatan juga buat kirim-kirim. Dan ketika berbagi ke orang untuk mulai menanam itu juga ada efek apa ya, mungkin bukan secara material ya, tapi karena namanya juga tanaman sayur, kita tidak jual seperti tanaman misalnya sekarang tanaman yang paling mahal monstera atau apa yang dijual ratusan ribu atau apa gitu ya, ini kita jual sebagai bahan makanan yang akan tumbuh terus, jadi ini nggak akan habis dan bukan gimmick gitu ya, jadi memang. Jadi kepuasan itu justru ketika yang ditanam itu tumbuh tuh, terus mereka kirim foto, diposting, dan terus nge-tag saya tuh, wah iya ya, seneng ya, merekanya seneng, kitanya juga seneng gitu. Jadi buat yang masih ragu, ya saran saya sih dimulai saja. Kadang-kadang juga kita suka mikir kan, oh, nanti saya udah tua, mau pensiun jadi petani. Emang yakin kita bakal tua gitu. Banyak loh teman-teman kita yang meninggal muda gitu. Yang gak sempet tua. Atau nanti tuanya sakit-sakitan, nanti gak sempet bertanam-tanam. Kan repot juga. Dan juga kalaupun sehat, lebih keterbatasan kan. Punggungnya tadi bisa sampai ke bawah. Sekarang nanti mungkin gak selentur itu lagi. Jadi mulai sekarang aja. Habis webinar ini, yang halamannya masih kosong, masih kering, langsung tanamin. Terus mulainya dari mana? Dari yang mudah ya, dari yang mudah aja, yang mudah ditanam, mudah tumbuh, mudah dimakan, mudah diolah. Kalau saya sarankan dari sayuran perennial tadi kayak kangkung, kayak bayam Brazil, kayak daun ginseng, nanti ada beberapa contohnya yang saya lihat. Terus juga mulai dari yang kita suka, tanam yang kita suka, tanam yang kita butuhkan. Jangan mulai dari yang kita nggak suka. Saya sering ditanya, Pak ini cara ngolahnya gimana? Ternyata mereka belum pernah makan sayurnya tapi udah nanam gitu. Padahal bisa dibalik ya prosesnya, kita makan dulu, kita suka, lalu baru kita tanam. Siapa tahu pas sudah kita tanam kita nggak suka. Nah ini rumah saya nih, jadi halaman depannya habis oleh kandang ayam, ini garasi, dan ini kebunnya kecil aja di atap, kira-kira 20 meter persegi. Ini yang bisa ditanam di yang di atap nih. Ada bayam Brazil, ada basil, ada amaran, ada beberapa yang musiman, ada beberapa yang memang dia ada terus. Di dinding juga kita manfaatkan. Jadi ini kebetulan posisinya ngadap ke timur, dia dapat matahari full sun dari pagi sampai sore. Nah, untuk yang belum belum membeli rumah atau membeli tanah, coba dilihat potensi lahannya gitu. Jadi ini kebetulan enak karena dapat matahari full timur baratnya terbuka.
Nah, ini sayuran yang contoh sayuran yang bagus banget untuk pemula. Jadi nanamnya cukup sekali. Ini saya tanam 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu sampai sekarang masih dipanen cuman pruning-pruning aja bayam Brazil. Dan sangat mudah tumbuh. Ini juga yang sering kita lihat di pasar nih. Bayam amaran. Ya. Kalau dikasih tanah yang bagus banget, daunnya bisa gede banget. Jadi nanti dia akan mati, tapi nggak apa-apa, dia udah kita panen. Dan nanti bijinya yang jatuh itu akan tumbuh lagi gitu. Ini min, dia suka bisa di tempat agak teduh sedikit, nggak kena matahari barat bisa. Jadi bisa dimanfaatkan nih kalau ada dinding. Nanti kita lihat aja, cocok nggak di situ. Kalau misalnya nggak cocok, kita pindahin, geser. Kadang-kadang geser 1 meter tuh efeknya beda banget. Ya, 1 meter kena matahari pagi dan nggak kena matahari, beda banget. Bisa coba juga yang karbohidrat gitu ya, yang kalau nanam padi kan susah, coba tanam sorghum. Ternyata bisa tumbuh juga dengan media yang nggak terlalu besar, cuma 20x40. Bisa panen 1 kali bagus, yang keduanya udah mulai mengecil. Terus ini, nah polanya jadi berubah nih. Biasanya kita mau masak apa, sekarang dari apa yang ada dimasak jadi apa. Ini salah satu tanaman yang mudah juga nih, cahaya. Ini saya cuma beli sekali di pasar, udah gitu masih ada batangnya, saya tanam. Sampai sekarang saya tanam di sekitar perumahan sini, jadi cuma tinggal kalau kemana ambilin gitu, potong. Karena kalau ditanam di halaman semua nggak cukup tempatnya. Jadi kan pasti ada tuh di kalau kita tinggal di mana, di perumahan atau di ada tanah dekat gardu listrik lah, dekat pos satpam lah, ada pinggir sungai, pinggir lapangan voli. Itu kita coba rapiin aja, rawat gitu. Jadi nanti kita petik-petik. Dan orang lain juga akan metik-metik juga, nggak apa-apa, berbagi-bagi. Ini katuk yang biasanya orang taunya hanya buat apa ASI booster, jadi kayak istilahnya kayak obat gitu. Padahal ini juga tanaman sayur yang mudah ditanam, bisa di tempat teduh, jadi nggak usah kena matahari full banget di bawah pohon jambu, di bawah apa gitu, dia masih bisa tumbuh. Ini daun ginseng Jawa. Ini juga sayuran yang enak banget, apa crunchy gitu. Dan dia bisa tumbuh di dataran rendah sekalipun, di pinggir pantai sekalipun bisa tumbuh juga. Jadi setelah panen, daunnya diambil, tancap lagi. Nanti gondrong lagi, potong lagi. Kalau misalnya udah mulai kelihatan jelek, bongkar potnya, ganti medianya. Udah sederhana itu gitu. Ini pohonnya yang agak besar, kelor. Jadi ini saya nggak tanam di pot, tapi di pinggiran garasi. Jadi dulu ayamnya belum dikandangin, masih bisa berkeliaran. Dia kadang-kadang makan dari pohonnya langsung juga. Dia suka daun, ayamnya suka daun kelor yang agak kuning. Nah, si kelor ini juga, apa namanya? Superfood ya, jadi 7 kali vitamin C, 4 kali vitamin A dari wortel, 7 kali vitamin C dari jeruk, terus 4 kali kalsium dari susu, 3 kali potasium dari pisang, 2 kali protein dari yogurt. Jadi kalau dibacanya kayak bohong banget sih ini. Tapi ya memang datanya begitu gitu. Kalau secara angka-angka dan berat ya, walaupun mungkin kalau dari rasanya, ya saya lebih suka susu sih, lebih suka pisang, lebih suka, tapi sebenarnya dengan tanaman-tanaman sederhana ini, nutrisi kita bisa terpenuhi loh gitu. Nah kalau lahan terbatas, bisa juga nih, karena saya ngejar matahari timur, saya simpan di pinggir jalan depan rumah nih, supaya dapat matahari yang paling bagus gitu. Cuma pakai media yang ember-ember sederhana seperti ini aja. Ini saya ekspansi ke, karena di halaman sudah penuh dan di depan rumah sudah penuh, saya ekspansi ke jalan seberang depan rumah saya, rumah halaman tetangga. Saya simpan dulu pot satu, terus ada reaksi nggak dari tetangga saya. Terus tetangga saya bilang, udah terusin aja sampai ke sana. Okay. Saya tambahin terus pelan-pelan, akhirnya penuh sampai sini, tanaman yang bisa dimakan semua. Ada bayam Brazil, ada sereh, ada sambung nyawa, ada daun ginseng. Jadi kalau mau ada sayur nggak, tinggal petik gitu ya. Walaupun ya sayurnya itu lagi, tapi di sini ada kira-kira 5 jenis. Kalau satu jenis aja bisa diolah jadi 3 resep berbeda kan nggak ngebosenin ya.
Nah, selain manfaatkan halaman rumah, juga coba lihat ada lahan kosong nggak di sekitar. Ini saya coba di lahan kosong, nanam sorghum. Misalnya di tempat-tempat publik nih, ini ada buat teman-teman yang di Bali kan biasanya ada pura. Ini jalan ke sini biasanya kayak rumput liar aja, saya tanamin murbei. Murbei lagi. Raspberry. Murbei hitam ya. Ini kalau bulan Agustus dia berbuah. Jadi ya nggak banyak tapi kita seneng gitu. Dan kalau secara fungsinya dia jadi pagar gitu ya. Karena daunnya ada batangnya yang ada durinya, jadi orang nggak bisa asal masuk. Nah, ini juga kangkung yang saya ambil dari tempat sampah tetangga, begitu dilempar ke tempat-tempat becek, dia tumbuh terus menjalar ke sana kemari, yang pas kalau kita butuh, kita tinggal panen aja. Mungkin kalau pas nggak musim hujan, dia agak sedikit merana, gitu, karena lahannya jadi kering. Jadi, menambah pengetahuan itu penting banget, supaya kita tahu apa aja yang bisa dimakan. Ini contohnya ada 5 jenis daun yang mirip ya, menjari gitu. Dari kelima daun ini 4 bisa dimakan nih. Ini dari yang paling kanan, ini caya, ini enak banget, protein tinggi. Ini gedi yang suka dipakai daun bubur Bernardo. Ini daun singkong juga bisa direbus, dan pepaya juga bisa dihilangin pahitnya kalau tahu caranya. Nah, ini cuma satu yang nggak bisa dimakan nih, daun jarak. Tapi ini juga obat. Tapi nggak bisa disayur gitu karena ada toksik. Jadi yang bisa dimakan itu banyak banget. Tinggal kita tambah tahu aja apa yang kita bisa makan. Ini juga sekarang lagi tren banget garden to kitchen. Sebenarnya juga sederhana ya, jadi banyak banget yang bisa kita bawa. Ini kayak misalnya bayam beras ini benar-benar garden to kitchen, beneran nih dibawa ke dapur gitu, dipilihin daunnya buat lalapan. Nah, sekarang saya mau cerita tentang ini ya, sebelum ke tadi kan udah tanaman, mau cerita tentang mengolah sampah. Kadang-kadang untuk beberapa orang, saya bilang mulai dari mana, tadi selain menambah pengetahuan juga mulai dengan tidak membuang sampah organik keluar pagar, karena ini buat yang suka berkebun, ini adalah resource-nya, ini sumber daya kita gitu. Gimana cara kita membangun tanah yang subur. Ini tadi Fia sempat cerita juga lagi bikin proyek sama Pemkot sama DKI ya, untuk bikin megat ya. Jadi kami di sini, saya sama istri jadi awal nikah tuh nggak sepakat untuk nggak membuang sampah keluar dari pagar untuk sampah organik ya, kalau yang plastik kita buang. Supaya pertama kondisi ini kan banyak anjing nih, supaya nggak diacak-acak anjing, supaya juga ya itu tadi kita bisa manfaatkan buat nanam-nanam. Ini pakai komposter sederhana banget, cuman ember dikasih pipa T, kasih bolong-bolong, nanti BSF lalatnya datang, lalu semua masuk ke sini, semua sampah. Dan ini kita bilang dulu kayak kotak ember ajaib gitu, karena seberapa banyak pun sampah kita masukin, dia susah banget penuh karena ya dimakan lagi maggotnya, dimakan lagi sampahnya. Di bawahnya dibolongin ya, jadi airnya keluar. Dan kalau si ember ini saya simpen dua dulu di bawah pohon pepaya, ini buahnya kayak apa gitu sampai jadi, karena dia kayak seolah-olah ditetesin pupuk cair setiap saat gitu. Jadi ini ada circular gini buat mereka kalau si BSF-nya udah manjat ke atas, nanti biar tumpah-tumpah. Jadi kayak pupuk cair terus-terusan gitu, dripping. Nah, dulu saya pakai sistem ini. Lalu karena kebanyakan, akhirnya ini mulai butuh ayam nih untuk memakan si maggot itu. Lalu kita mulai ada ayam. Nah, ini waktu itu si maggot BSF-nya kita simpan di sini, di bawahnya kolam ikan, ada nila, gurame, ada bawal air tawar. Terus pas waktu lebaran kita tinggal, nanti kan harapannya kalau pas mereka mau jadi prepupa, keluar jatuh ya. Dan ini selama lebaran dengan cara ini aman, ikannya hidup gitu. Dan matinya karena kesetrum, ada pompa yang rusak. Dan kita terpaksa panen. Ini walaupun nggak semuanya tadi pakai pakan tadi, tapi lumayan lah buat
menambah seru, menambah pengetahuan gitu. Dan kita tahu bahwa itu bisa diputerin lagi ya. Nah, lalu ketika ada ayam nih semuanya berubah nih. Karena semuanya diambil alih sama ayam tadi. Tadi keluar chat nih. Jadi ini semua bisa diwakili oleh ini gitu. Jadi sekarang saya pakai sistem ini, nggak pakai BSF lagi karena BSF-nya nggak kebagian. Jadi semua sampah organik sekarang masuk ke sini. Karena ayam hampir makan semua jenis sampah yang bisa kita makan gitu. Jadi kalau yang masih ada wujudnya saya fermentasi dengan dedak, yang hijauan-hijauan saya masukin ke sini. Si ayam ini juga bagus buat kalau ada yang punya keluhan rumahnya kayunya dimakan rayap segala macam. Ini di sini malah saya undang rayap gitu. Saya masukin daun-daun kering disiram, nanti rayapnya naik pagi-pagi dibuka. Dan berapa minggu gitu ya, satu mingguan lebih gitu, tiap pagi dibuka ada terus rayapnya sampai akhirnya nggak naik lagi karena mungkin di bawahnya populasinya habis. Jadi kalau dikasih pilihan halaman yang bagus, cantik tapi nggak bisa dimanfaatkan sama halaman yang bisa dimanfaatkan, saya pilih yang inilah yang bisa dimakan. Karena manfaatnya juga besar. Ini ada tetangga kita juga yang saya racunin nih, pelihara ayam, lalu dia juga beli ayam, tapi ayam ini agak bandel, jadi ayam ini suka keliling-keliling komplek, sama bertelur di mana aja. Terus saya bilang sama dia, Pak, boleh nggak ayamnya saya potong, terus saya kasih ayam saya yang lebih jinak, supaya nggak bertelur di mana aja. Karena ayam dia ini bisik banget sama keliling-keliling, terus kemana-mana, kadang di rumah tetangga, kadang di rumah saya nelor. Terus kata dia responnya, oh boleh, katanya, tapi kalau kamu mau potong, saya mau ajak anak saya lihat cara motongnya, boleh nggak katanya? Bener mau lihat katanya, nanti kaget nggak lihat? Nggak apa-apa katanya, saya biar mereka tahu gitu ayam itu dipotongnya kayak gimana. Ini baru-baru ini tadi saya nge-share di Australia, ada berita baru bahwa apa sertifikasi ayam halal di Australia itu diragukan kehalalannya karena mereka sebenarnya nggak ketat gitu. Jadi banyak ayam yang dipotong tapi sebelumnya di stunting dulu, disetrum, dipingsanin dulu, dan banyak yang pada saat proses pemingsanan ini ayamnya sebenarnya udah mati, jadi nggak disembelih gitu. Dan kalau kita tahu kelebihan dari menyembelih itu justru saat disembelih dengan cara halal itu pas bagian kelojotannya ada darah yang keluar, itu yang justru yang bikin si ayam itu enak, jadi darah yang kotornya yang keluar gitu. Dan setelah mempertontonkannya di depan anak-anaknya, salah satu anaknya saya suruh megang kamera pakai HP dan itu jatuh gitu, saking kagetnya mereka si HP-nya tuh. Jadi buat anak bule itu mengagetkan gitu peristiwa penyembelihan itu. Kalau buat anak Indonesia mungkin biasa ya lihat kambing disembelih saat Idul Kurban gitu. Dan mereka semua nangis gitu, apa lihat ayam disembelih. Terus cuman saat yang bersamaan hari itu tuh ada banyak ayam-ayam kecil juga di rumah, jadi mereka lupa gitu. Oh iya, ini tuh dijelasin bahwa ini kalau nggak disembelih nanti kebanyakan, kepenuhan. Dan nanti juga ada anak-anak ayamnya lagi yang menggantikan posisi ini. Dan ya itu mereka bisa mengerti itu, proses itu, dan hasilnya malah sehari itu tuh susah banget untuk membuat mereka pulang. Jadi mereka main tuh sama anak-anak ayam sampai akhirnya kita bilang kita mesti pergi nih. Terus mereka bilang, kamu kalau mau pergi pergi aja, nanti kan pintunya bisa dikunci, kita main sama ayam aja. Enggak, jangan, nanti ada anjing masuk. Apa sampai segitunya gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi proses edukasi yang menarik ya. Ya mungkin segitu sharingnya, silakan kalau ada pertanyaan atau lainnya saya stop sharing dulu ya. Wah, menarik banget ini Pak, ceritanya seru banget nih. Buat Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bertanya boleh mau langsung nyalakan mikrofon atau ditulis di kolom chat.
Tapi sebelumnya saya pengen penasaran banget sih, Pak. Niat awal Bapak untuk akhirnya buka kebun di rumah, terus apa memang ternak ayam itu awalnya apa sih, keresahan apa yang akhirnya buat Bapak, okay, saya memutuskan untuk mulai gitu. Awalnya dari itu ya, dari sampah itu tadi ya. Jadi kalau saya mulainya kebetulan dari sampah, terus jadi kompos kan. Komposnya banyak. Kalau komposnya banyak, ini saya udah harus menanam sesuatu nih supaya nggak dibuang-buang gitu komposnya dari situ. Terus si kompos itu juga yang bikin jadi punya ayam, karena begitu ada kompos, ada banyak tadi larva black spotted fly yang, wah ini bisa diputerin lagi nih, saya butuh sesuatu buat makan ini. Sampai akhirnya, nggak cukup juga karena populasi ayamnya lebih banyak dan akhirnya BSF-nya punah dan sistem itu tergantikan gitu. Dan sebenarnya ininya sederhana sih ya, apa ketika kita tahu prosesnya itu kita tahu nih, jadi kualitas makanan yang kita makan tuh yang toyib gitu ya, bukan cuma yang halal tapi yang toyib, yang bagus gitu. Dan itu kan jadi pilihan yang sederhana juga, mau yang bagus atau yang mau yang halal aja atau yang toyib. Jadi saya mau yang bagus lah, daripada kita, dan rata-rata kan orang tuh suka yang sesuatu yang gratis ya. Soalnya ini efeknya gratis, padahal effortnya ya, kalau keringet itu kan kita nggak hitung gitu, apa dianggap olahraga gitu. Tapi ketika itu tinggal petik itu jadinya efeknya, ya seolah-olah gratis, enak nih, mengurangi pengeluaran. Bisa sederhana itu sih. Oke. Wah, ini udah ada yang mulai bertanya nih, Pak. Dari saya bacakan ya, Pak ya. Dari Ibu Ratno Sunario, izin bertanya, untuk pemula tadi disebutkan bisa dimulai dengan tanaman perennial ya. Yang masuk jenis ini apa saja? Lalu yang kedua, media tanamnya untuk pemula baiknya jenisnya apa, Pak? Mau langsung dijawab atau saya bacakan beberapa pertanyaan dulu? Ini aja dulu ya, nggak apa-apa. Mungkin tadi ini pertanyaannya diketik pas sebelum tadi ya, sebelum slide yang sayuran perennial ya, ya nggak apa-apa. Jadi sayuran perennial itu dari yang tumbuh sepanjang tahun. Tadi misalnya saya sebut ada yang dari budaya Indonesia banget, misalnya katuk, terus kelor, dan kayak kelor ini juga walaupun pohonnya besar, nggak butuh tempat yang besar. Nah, karena tadi saya juga liatin, cuman bisa di apa? Dia bisa di keep pendek terus gitu ya, cuman setinggi 1 meter terus biar bisa dipanen terus. Bawahnya juga bisa cuman 30 cm kali 30 cm asal dia kena tanah bisa tumbuh terus gitu. Jadi enggak butuh tempat yang besar sebenarnya. Simpen aja di pojokan satu. Bisa kelor, bisa tadi bayam brans, bisa daun ginseng, bisa banyak banget lah. Ketik aja tadi perennial vegetables in tropical climate, nanti keluar berat banyak banget yang mungkin saya juga beberapa belum coba tanam gitu. Dan ini juga ada apa si negara-negara tropis itu kan banyak ya, apa nggak selalu di Asia Tenggara gitu. Kayak tadi misalnya chaya itu di Amerika Selatan gitu, yang tropis juga, tapi itu baru kita tanam generasi kita sekarang gitu, waktu zaman nenek kakek kita tanaman itu belum masuk tuh. Jadi itu bisa improve, atau mungkin ada tanaman lain yang di tempat lain bisa dipakai tanaman pangan, tapi di sini kita nggak kenal gitu. Jadi si pengetahuan itu bisa kita tambah terus. Apalagi dengan adanya internet, tadi tinggal ketik aja perennial vegetables. Bahkan saya di Instagram follow hashtag perennial vegetables, biar kalau misalnya ada orang lain yang posting sayuran perennial, terus saya belum tahu, saya bisa update terus. Gitu kira-kira. Oke, tadi yang pertanyaan kedua, media tanam untuk pemula ada rekomendasi apa, Pak? Nah ini, jadi setelah menambah pengetahuan, kalau saya sih rekomendasikan untuk tadi buat kompos aja, karena menarik buat kompos itu kita tahu efeknya. Jadi kita tahu efeknya kalau kompos ini dipakai buat apa, jadi daunnya jadi bagus, tapi kalau buat tanaman herbs, misalnya jadi gosong malah karena terlalu kuat, jadi dia nggak butuh tanah yang terlalu bagus, misalnya tanaman-tanaman herbs mediteran gitu, tapi butuh yang porus, butuh yang lebih alkali, nggak terlalu asam. Jadi tanaman yang media tanam apa yang paling bagus itu tergantung kita mau nanam apa sebenarnya. Kalau menurut saya sih,
Karena sebenarnya racikannya juga beda-beda. Walaupun ada settingan umumnya bahwa dia harus tinggi unsur hara segala macam, tapi ada tanaman yang spesifik banget dia butuh drainase sebagus, ada yang butuh agak-agak menyek-menyek lembab gitu, nggak apa-apa. Jadi jawabannya tergantung mau nanam apa ya. Sederhananya kalau kita mau media tanam yang bagus dan belum bikin kompos atau segala macam, cari aja di ruang publik ada pohon besar, ada topsoilnya kan, atau lapisan tanah paling atas yang hitam-hitam gitu, itu kan pasti hasil dari penguraian daun-daun busuk itu. Nah itu aja ambil, itu kompos yang bagus juga, udah dingin gitu. Ya, semoga pertanyaan Bu Ratna bisa terjawab ya. Ini ada selanjutnya Pak dari Bu Inung. Saya tinggal di Jakarta, saya pernah semai cabai pimento saya taruh di indoor karena saya tak taruh luar dimakan siput. Kalau pagi kena sinar matahari pagi yang masuk dari pintu dan kalau malam kena lampu. Apakah sebenarnya ini boleh nggak sih Pak? Apakah kalau malam sebaiknya tanaman nggak kena cahaya matahari? Ya sebaiknya sih tanaman malam juga istirahat ya. Jadi ya kalau saya sih pendekatannya coba pendekatan yang senatural mungkin supaya pertama nggak boros energi gitu ya. Sama dia kembali ke sifat tanaman aslinya. Jadi misalnya untuk ayam nih ya, kalau di sini ayam malam gelap gitu, loncat sedikit ya. Karena di peternakan ayam broiler misalnya, itu ada yang tahu nggak matahari lampunya 24 jam? Atau lebih dari setengah hari itu berapa sih? Matahari kita 12 jam. Jadi ayam yang... Ini pernah cerita gitu. Iya ya. Ayam putih yang itu tuh dikasih tanam apa? Kalau tinggal agak di pinggiran kayak saya nih, kalau kita lewat kandang ayam apa, ayam ras gitu, ayam broiler, itu lampunya terang banget kayak hotel. Supaya apa? Supaya mereka makan juga, supaya mereka malam juga makan, supaya pertumbuhannya cepat. Itu sehat nggak kayak gitu? Sehat nggak kalau kita nyemil terus-terusan biar gendut, terus habis gendut kita dipotong gitu, tapi kita nggak olahraga gitu, ya kayak gitu. Ya mungkin tanaman juga sama ya kalau saya lihatnya. Nah, itu kan tadi upaya kita untuk, oh ini ada masalah ini nih, solusinya ini nih. Sebenarnya bisa juga ditaruh di luar aja, tapi dikasih jaring kayak, dikasih net atau dikasih apa gitu. Dan sebenarnya siput itu juga, saya tuh pernah posting di IG saya, dia memakan sayur atau makan tanaman kita tuh karena terpaksa. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Karena sifatnya sebenarnya siput itu kalau dikasih pilihan nih, antara milih daun yang segar sama daun yang udah agak benyek-benyek busuk gitu, dia akan pilih yang benyek-benyek busuk karena lebih mudah tercerna buat dia dibanding daun-daun segar gitu. Jadi misalnya tadi ada masalah itu, coba aja kasih apa irisan sampah dapur atau apa di sekitar itu, nanti siputnya pindah ke situ, nggak akan pindah ke sayur. Jadi coba solusinya yang diganti daripada tadi. Kalau misalnya tanamannya banyak kan repot juga ya, pindahin tiap hari gitu. Semoga terjawab ya Bu Inung ya pertanyaannya. Lalu ini ada dari Bu Dias. Untuk pemula, cara membuat kompos sederhana gimana ya Pak? Cara buat yang sederhana seperti kucing buang kotoran. Digali, kubur, udah. Nanti saat udah jadi, dibuka. Bisa kayak gitu. Tadi yang apa ya, karena kalau di tanah itu enak ya, di tanah itu nanti ada cacing, ada rayap dan segala macam, itu karena bantu penguraian gitu ya. Bisa cara seperti itu, sederhana itu gitu. Atau kalau mau dibatasin dulu pinggirnya, biar soalnya kalau nyampur dengan tanah nanti kan nggak kelihatan bedanya mana yang kompos mana yang ini, kasih misalnya bata berapa biji gitu. Kompos di kandang saya ini saya masukin kira-kira sehari 2 karung hijauan. Itu kalau ditimbang beratnya bisa 15 kilo. Terus kalau saya sempat waktu ngayak gitu, satu hari itu bisa dapat antara 10 sampai 15 kilo kompos. Jadi kira-kira antara yang masuk sama yang keluar tuh menciut sedikit. Apa jumlahnya.
Dan jadi kita mau menghasilkan kompos segimana banyak tergantung juga input kita sebenarnya. Jadi inputnya banyak, komposnya banyak. Inputnya cuma sampah dapur kita aja, ya udah, cuman segitu juga jadinya. Jadi kalau sekedar menyelesaikan masalah sampah rumah aja, menurut saya sih terlalu sederhana tugas itu gitu. Jadi mendingan targetnya kita mau kompos yang banyak-banyak ini buat nanam gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, bukan cuma masalah dapur yang selesai, tapi masalah dapur tetangga juga kita selesaikan. Ayo ada sampah apa nih ini kita tampung. Ada nasi bekas ini buat ayam saya, ada semak-semak itu tetangga baru nebang pohon. Udah Pak, sini saya ambil buat masukin kandang, buat dasaran kandang. Jadi karena kita mikirnya ya untuk benefit kita gitu, dan dia dapat manfaat juga. Oke, semoga terjawab ya Bu Dias. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Mira. Izin bertanya, apakah alat ukur pH hidroponik dan pengukur suhu termasuk benda yang penting dimiliki bagi gardener pemula? Dan apakah boleh semua jenis tanaman menggunakan media tanam siap? Ya itu pertanyaan bagus. Saya nggak punya alat itu. Jadi sampai sekarang saya nggak punya pengukur pH dan tidak punya pengukur suhu. Ada buat pengukur kompos dulu, tapi sekarang lagi ini rusak. Jadi kalau saya ngelihat karakter tanah itu harusnya ada, harusnya bisa sih ya kita ukur pakai alat lakus atau pengukur pH. Tapi itu nggak jadi mutlak itu, karena sebenarnya secara kasat mata kita bisa melihat nih tanah ini, jadi kecenderungannya kemana, ke asam, ke basa, dari warnanya, dari karakter apa teksturnya gitu ya. Jadi buat saya sih nggak mutlak ada gitu, karena range tanaman itu tumbuh juga cukup lebar, misalnya dari tanaman tertentu dari bisa antara 5 sampai 8, tanaman tertentu dari 7 sampai 10 pH-nya gitu. Dan nggak banyak yang tanaman yang sensitif gitu, kecuali herbs yang mediteran gitu, dia agak sensitif dengan asam. Terus apakah boleh semua jenis tanaman menggunakan media tanam siap? Ya boleh aja, cuma nanti pasti efeknya beda-beda ya. Jadi tadi kalau misalnya ada yang dia butuh lebih clay, lebih, jadi misalnya ada tanaman yang misalnya bawaannya kayak tanaman yang tumbuh di lumpur gitu, dia nggak butuh tuh yang mau dia porus gitu. Jadi dia butuh yang nggak ada bolongnya pun nggak apa-apa gitu potnya. Jadi sebenarnya, tapi kalau dalam apa, bisa nggak sih setiap media tanam itu pakai media tanam yang sama? Misalnya kayak saya di sini nih, saya menanam semua tanaman yang saya tanam dari media tanam yang sama. Jadi dari yang kandang ini, dari yang tanah dari kandang itu, cuman dengan beberapa treatment. Jadi misalnya untuk stek, saya nggak pakai tanah dari kandang itu karena dia tanahnya bagus, subur, tapi untuk batang baru gitu, untuk menumbuhkan akar gitu, saya pakai bongkaran pot yang lama gitu, jadi yang udah pasti adem gitu. Atau untuk tanaman tertentu, saya mix lagi dengan bekas pot sebelumnya. Tanaman yang lebih kuat dengan nitrogen tinggi gitu, hajar aja, nggak apa-apa, malah jadi bagus. Ya gitu, jadi kita mesti tahu karakternya. Terus tanaman-tanaman tertentu yang sifatnya agak-agak apa namanya, kayak semi sukulen gitu, kalau dikasih tanah kompos kandang ini yang terlalu lembab, bisa jadi dia busuk. Jadi saya tambah lagi sekam atau cacahan apa kayak sebuah gergaji atau apa, atau yang pasir atau apa yang buat dia nggak terlalu becek gitu. Jadi kita mesti tahu per karakter tanamannya. Tapi ya secara umum bisa dipakai media yang sama, kecuali beberapa tanaman yang tadi kayak misalnya punya karakter khusus nggak bisa becek lah, atau harus becek atau gimana, itu pasti ada treatment yang bedanya. Oke, ini masih ada dua pertanyaan, ada tiga pertanyaan lagi Pak, apakah mau dijawab sekarang, boleh ya? Oke. Boleh, nggak apa-apa. Dari Ibu Lina di Bandung, beliau pelihara ayam 4 ekor dan kelinci 2 ekor tanpa ada lahan tanah. Bagaimana mengelola kotorannya? Kotoran ayam saya simpan di ember cat besar, ditambah bahan apa lagi supaya jadi kompos?
Jadi gini, kalau misalnya ya ini mungkin tipe kandang baterai ya. Jadi si kalau pertanyaannya tadi bagaimana mengolahnya, ya dia perlu unsur si kotoran ayam itu kan tinggi nitrogen, jadi N gitu. Dia dalam ilmu kompos itu supaya dia nggak bau, supaya terurai dengan bagus, dia perlu karbon gitu. Karbon ini apa? Bisa dari kardus, bisa dari daun kering, bisa dari jerami, bisa dari apapun yang gratis yang ada di sekitar rumah kita. Misalnya kita nanam pohon mangga, daun mangga bisa. Nah, itu dicampur tuh sama si kotoran ayam itu. Nah, cuman kalau saya sharing yang ini, yang kenapa apa? Kalau saya tidak keluarkan kotoran ayam dari kandang, tapi diolah di kandang juga, dia cuma ditumpuk aja gitu. Supaya itu diobrak-abrik sama ayam juga, jadi kita cuma masukkan unsur karbonnya ke situ, mereka nanti acak-acak segala macam, itu mempercepat pengomposan, akan berbeda yang cuma di layer aja gitu, dengan di layer daun kering, kotoran, daun kering, kotoran, daun kering, kotoran, yang diacak-acak sama ayam ini, waktunya lebih cepat, dan efektifnya sebenarnya, kalau mau cepat, ya tadi butuh volumenya 1 meter kubik sebenarnya, agak-agak besar ya. Kalau 4 ekor ayam, kalau kandang yang memungkinkan dan bisa ada akses kena tanah, gitu, saya sih sarankan bawahnya dikasih karbon yang banyak aja, dikasih daun-daun kering, biar hemat waktu juga, hemat tenaga juga. Mungkin kalau kelinci, nah kelinci ini kalau untuk kandang baterai ya bisa lebih bersahabat, karena tinggal ditampung aja, kasih bidang miring gitu ya. Kasih bidang miring, kayaknya banyak contohnya. Cuman karena saya belum pelihara kelinci lagi, saya belum sharing itu. Dicampung, ditampung, mau kotorannya, mau urinnya. Kotoran kelinci ini lebih bagus buat ini ya, buat tanaman dia bisa langsung gitu. Jadi banyak. Selanjutnya. Dari mana lagi, indikator mengkompos. Indikator mengompos berhasil, nggak bau, kalau dicolek nggak bau, dideketin ke hidung gini, nggak jijik gitu. Kalau misalnya ada cacing, ada belatung, bukan berarti nggak berhasil, tapi itu masih ongoing gitu ya, jadi masih proses yang sedang berjalan. Jadi ya biarin itu dulu dinikmati sama cacingnya, sama belatungnya, biar diurai dulu gitu. Jadi kalau saya sih nggak menganggap ada cara mengompos itu nggak harus satu cara mengompos itu banyak banget. Ya saya juga follow hashtag kompos dan composting dan kompos pakai bahasa Inggris composting kompos supaya saya tahu ada berapa banyak sih cara mengompos di dunia ini dan itu banyak banget dan nggak sama dan terserah gitu. Kalau bau ya risiko sendiri. Kalau nggak bau berarti memang tipe komposnya nggak bau. Kayaknya memang ada tipe kompos yang memang sengaja bau gitu, kayak yang tipe anaerob, kalau dibuka, yang cuma jadi POC gitu ya, kalau dibuka itu pasti ada gasnya gitu. Jadi memang, jadi jangan dibuka. Kalau nggak mau pas lagi itu jangan dibuka gitu. Tapi kalau misalnya yang aerob, memang nggak bau dalam prosesnya, karena dia terjadi dengan apa, ada rongga, ada oksigen. Jadi caranya banyak banget, jadi saya nggak bilang, saya dulu soalnya waktu pas coba BSF itu, masih, sekarang kan udah cukup umum ya orang pakai black solid fly. Dan dulu tuh saya tanya ada orang LSM di sini, Bu kenapa kompos saya ada belatungnya? Oh kalau pakai belatungnya berarti nggak berhasil, salah itu. Wah salah ya, tapi saya menikmati nih, karena si BSF ini kerjanya cepat banget gitu. Kerjanya cepat banget, terus dia nggak penuh-penuh, pupuknya bagus, cuman kalau dibuka, karena kadang-kadang dia terlalu apa kurang aerasi gitu, jadi agak anaerob kondisinya, itu bau banget, kena muka, nempel, kena sabun itu, mesti berkali-kali, kalau pas buka tempatnya. Nah, jadi nggak bisa dibilang salah gitu cara, cuman itu proses yang belum selesai aja sih. Kalau udah jadi itu, dia nggak ada bedanya sama kayak tanah gembur bagus aja gitu, udah halus. Kalau becek ya berarti kurang karbon, kurang kurang
kurang rongga, ditambahin aja. Oke, lanjut ini pertanyaan dari Bu Safitri. Beliau tinggal di Balikpapan, tanahnya berpasir dan liat, ada saran untuk mediat nanamannya karena untuk maintenance-nya banyak semut merah dan rayap. Gini, jadi kalau di yang kita pelajari di permakultur itu, kalau kita mau menanam sesuatu, kita nggak terlalu bergantung sama kondisi tanah existing-nya. Jadi mau kita nanam di bukit batu yang berkapur gitu, yang nggak ada topsoil-nya, atau nanam tanah yang udah bagus, nah, kita anggap kita harus buat tanah baru di situ gitu. Jadi kita bikin kompos di situ, dan bikin kompos ini bukan sesuatu yang susah, karena begitu ada kebudayaan di situ, begitu ada manusia, begitu ada kehidupan, pasti ada sampah, ada buangan kan, ada kotoran segala macam, ada sisa dapur, ada daun kering, ada apa. Nah, jadi memang kalau saran saya sih, kita mesti buat topsoil-nya dulu, buat tanahnya itu. Jadi di sini saya sama teman-teman lagi buat kebun juga di kebun kodok. Mungkin saya sering di IG saya sering posting. Nah, itu karakter tanahnya bekas sawah, bekas sawah. Sawah konvensional ya. Jadi sawah konvensional itu sawah yang tanahnya itu nggak hidup gitu, cuman lumpur dikasih pupuk padi tumbuh. Jadi lumpur dikasih pupuk padi tumbuh. Jadi kalau misalnya nggak ada pupuk, nggak bagus gitu. Jadi padat banget tanahnya, keras, kenapa keras banyak gitu, kayak lumpur aja. Nah, ini kalau mau kita tanamin sesuatu, kalau kita paksain nggak semua tanaman bisa tumbuh bagus. Jadi kita bikin layer atasnya dulu, bikin topsoilnya dulu dari kompos. Mungkin prosesnya agak lama ya. Jadi semua sampah organik dibuang ke situ, apa, bikin sampai jadi tebel dulu gitu. Dan potensi setiap lahan tuh beda-beda. Jadi tadi ada slide yang ubi itu ya, itu saya pakai Google Culture. Ntar coba dicari di Instagram hashtag Google Culture. Jadi itu misalnya bikin rice bed pakai cacahan apa batang pohon gitu, nanti kasih daun, baru kasih tanam, baru kasih. Jadi komposnya tuh sedikit banget di bagian atas, jadi nggak terlalu boros. Tapi yang bawahnya kita buat nih supaya tebal, nanti supaya makin lama nanti makin hancur, dan tanaman juga akan sehat. Terus kalau tadi ada rayap, nah ini kan aset ya sebenarnya. Kalau kita punya ayam, kasih daun kering, gali lubang, kasih daun kering, terus siram, terus tutup. Terus besok pagi, sebelum matahari terbit, bangunin ayam, kasih senter ke situ, buka, wah itu rayapnya banyak banget, keluar semua gitu. Kalau banyak rayap, justru malah itu makanan protein gratis, jadi kalau bisa diundangnya terus setiap pagi gitu, lumayan. Sampai nanti akhirnya rayapnya sulitan, karena prajuritnya semua dimakan sama ayam. Oke, semoga menjawab ya, Bu. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Kami punya ayam sebagai petugas kompos. Sudah ada yang menetas, tapi kenapa ayam dua induk lain tiba-tiba tidak bertelur sejak ada anak ayam? Ini ayamnya ada berapa? Jadi kalau hitungan saya gini, kalau di sini, kalau saya misalnya punya 30 ayam nih, 30 ayam betina ya, misalnya saya punya 30 ayam betina, saya itu hanya akan menghasilkan telur, ini tanpa ini ya, tanpa stimulan, tanpa segala macam, kalau misalnya produktif semua, akan menghasilkan telur sekitar 10 ayam, jadi sepertiganya. Sepertiga populasi ayam betina produktif gitu. Nah, ini kasusnya di sini, di kandang saya, banyak yang udah 3 tahun, 4 tahun, karena masih saya pantau mana yang sudah menopause, mana yang belum, jadi belum saya potong. Tapi kalau misalnya tadi ada 10 ekor, ya berarti ada misalnya 30 ekor, 10 harusnya dia bertelur, 10 lagi dia mengeram, 10 lagi dia ngasuh. Jadi ini memang siklus normalnya ayam, jadi habis
habis dia bertelur, habis itu dia mengeram, habis itu dia ngasuh. Nah, kalau saya biasanya tidak semua ayam itu saya kasih ngeram, karena kan telurnya kita ambil kan, telurnya kita manfaatkan. Jadi misalnya ada telur 10, ada ayam yang bertelur 10, jadi nggak semua, jadi telurnya saya ambil dulu, lalu nanti yang ngeram tuh cuman dari 5 induk itu misalnya cuma yang ngeram cuma satu induk aja. Tapi tetap ketika itu diambil yang ngeram itu satu induk tuh kadang-kadang bawaan hormon induk yang lain itu nggak langsung tiba-tiba dia jadi bertelur lagi gitu. Jadi masih ada fase di mana dia hormonnya seperti hormon ngeram, jadi nggak bertelur, tapi dia nggak menghasilkan telur gitu. Jadi mungkin kalau ayam tidak bertelur, jadi dia sistem badan itu tadi kalau nggak lagi seolah-olah lagi mengasuh, lagi ngasuh gitu ya, lagi ngasuh ayam atau lagi ngeram. Jadi kalau mau aman ya dipisahin atau dibuat kandang yang beda aja dulu. Jadi kalau saya biasanya yang lagi ngasuh itu supaya aman juga saya keluarin dari kandang besar sampai kira-kira 2 bulanan, 3 bulanan baru saya gabung lagi ke koloni yang besarnya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Milestone. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, maka berakhirlah webinar kali ini. Mungkin dari Pak Priyatna sendiri ada closing statement, Pak? Closing statement-nya ya dimulai aja. Apa namanya? Nggak usah terlalu banyak belajar. Nggak usah terlalu banyak googling. Jadi akan beda ketika googlingnya atau belajarnya itu udah ada kasus dengan kita masih saya mau nanam apa ya. Nah, ketika kita bilang saya mau nanam apanya itu nggak ada target nih. Jadi nggak ada target ini mesti jadi kapan. Tapi ketika bilang saya udah punya ubi ini nih, ubinya udah punya, saya mau nanam diapain ya gitu. Itu kan targetnya lebih jelas tuh. Belum tentu berhasil tapi jadi mesti ada parameter waktunya nih. Jadi cuma oh iya saya tertarik, kapan ya? Ya kayak kita kayak mau janjian ketemu temen lah, kapan-kapan kita ketemu yuk, ketemu enggak besok kita ketemu jam berapa? Jam 9. Oh saya nggak bisa, besoknya lagi bisa jam berapa? Jam 10. Ya udah kayak gitu, jadi itu pasti jadi. Pasti datang ya. Jadi oke, terima kasih kepada Bapak Priyatna atas materinya hari ini. Sharing ilmunya luar biasa loh, Pak. Banyak banget yang terjadi di rumah Bapak yang bisa di-share bersama kita. Bahasanya begitu ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Kita ada